Kok pembawaan? Enggak tahu kan masjid. Anjing. Anjing. Masjid nggak boleh anjing pakai masjid. Tapi lo mau ngaruhin suami gue di sini. Apalagi ketoli. Apalagi suami gue Islam. Gak tahu Islam. Ketoli gak tahu. Penting rumah Allah, masjid. Gak boleh masjid bawa anjing. Anjing. Kan gitu kan rumah enggak. Suaminya diambil. Siapa? Siapa? Hei. Rumah Allah. Yang nyuruh bawa anjing ke dalam siapa? Lapor polisi. Ibu. Pegang.
lapor polisi abah, lapor polisi sayang. Ibu salah, ibu salah. Polisi polisi abah, ibu salah. Ini orang sakit jiwa apa ya? Bukan nggak sih ya? Siapa yang suruh bawa anjing masuk masjid? Siapa yang suruh bawa anjing? Situ tahu ini tempat apa? Ibadah. Situ tahu itu tempat apa? Tempat ibadah. Situ sinting. Emang udah sinting itu? Suruh keluar aja pak. Non muslim kelakuannya astagfirullahaladzim. Darahnya masih teriak-teriak. Ada perempuan datang ke masjid bawa anjing dimasukkan ke masjid kemudian pakai sepatu masuk ke dalam masjid berjalan di atas karpet. Subhanallah ya Allah subhanallahim innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu anjingnya hitam ya? Udah biarin kan. Agak ini kayaknya pak. Kamu udah ini untuk orang-orang stres. Ayo deh, sekarang. Iya, gampang ntar kita cari sama saya. Videonya udah di mana gak bisa anjingnya gak ada di sini. Anjingnya kabur. Kenapa ibu nyalahin masjid? Gak boleh. Ibu yang bawa anjing, ibu yang lepas anjing, masjid. Ibu jangan marah sama saya. Nanti saya kalau ibu marah sama saya lain nanti sama ibu. Ini tangan saya bisa bunuh orang. Baik-baik mencuri ibu. Ibu bawa anjing ke sini, kemudian anjingnya hilang. Kok nyalahin ke masjid? Kalau bukan udah pergi. Bu, hei, ibu pergi gak? Ini ada petugas. Bukan begitu. Belum ramai masyarakat daripada ramai nanti. Udah ibu, nggak usah. Ada petugas kok. Bisa aja mengerjai kemana mana apa politik. Malah anjing sekarang. Gimana ya? Bisa bukan di bawah. Yang lain udah mulai. Ini orangnya agak udah gak bisa halus gitu pak lah. Bang Li. Hei, kita mau cepat anjing. Sini lah, ntar diseluduk pakai. Mana malah diurusin orang kayak gitu, udah tangkep aja masukin sel. Polisi kadang nggak ini juga sih. Nggak, soalnya emang susah pak, dia bawa kendaraan masalahnya. Ya, kendaraan mah biarin aja orangnya. Kalau dia nggak bawa kendaraan sih.
rumah Allah itu adalah rumah yang dihormati oleh seluruh umat Islam gitu kan. Saya nggak tahu Islam, katanya Katolik, orang Katolik saya gitu kan. Tolong bawa mau si anjing bak masjid, usah dirawel kan. Bu, udah jadi luar anjingnya, masa turun kan semua, masa turun. Nggak menerima itu kan. Langsung ditendangin si ibu yang lagi minum, ditendang. Awe yang bapak bayi, ditendang minumnya, acak-acakan akua. Acak-acakan akua langsung masuk ke dalam masjid. Ditaruh si anjingnya di masjid gitu kan. Kabur sekarang anjingnya ke kebun, nggak ketemu. Langsung saya laporan kan ke semua ke polisi laporan itu kan. Banyak laporan ke polisi mungkin. Laporan ke polisi, ke polsek, datang ke sini kan polisinya. Oh udah? Datang. Udah ada polisi sekarang. Udah? Ke polsek mungkin di bawah, mungkin langsung ke Kedung Halang ke polres. Langsung turun warga, security turun semua. Warga penuh, macet, mobil macet. Si ibu, Allah, orang Katolik, ngakunya orang Katolik. Tapi catatan mobil ada di saya. Dia datang sendiri? Datang sendiri, gak ada cowoknya. Saya orang tapak kiri, katanya asli. Kamu orang mana, katanya ke saya. Saya orang sini, keamanan masjid. Masya Allah. Marah-marah di masjid, semua dimarahin itu sama dia. Masya Allah. Abah udah tahu, Abah? Iya, Abah tahu, panggil tadi datang ada. Datang ada sini ada, Abah? Ada. Ada opik juga. Oh, opik juga ada. Terus polisi udah datang? Polisi datang. Udah dilaporin? Dua orang, udah dikawal. Polisi langsung dibawa ke Polres. Ke Polsek, langsung ke Polsek, langsung ke Kapolres dibawa. Itu orangnya? Iya, orang. Dia ditangkap juga. Gitu kan. Warga semua turun macet, kan mobil kiri kanan itu. Gak menerima itu kan. Ini sepatu juga dipakai ke atas? Itu. Dipakai. Allahu Akbar. Ini penghinaan sekali. Memakai alas kaki ke dalam masjid. Tanpa dibuka najis bawa si yang di sini bawa bayi najis. Bu ketabrak kesenggol ke mobil dia terus noisep dipukul di mana dipukul pukul tapi nggak ditaki saya kan dikenakan nggak tahu mukul dianya salah itu sampai berdarah itu iya keluar itu yang sobek tapi kalau kelawan kalau cewek kan saya nggak enak kalau ribut cowok dengan cewek nggak enak iya jadi foto saya juga sama dia dipoto. Oh ada foto orangnya ada. Figura video saya yang di masjid dipoto juga sama warga.